Halo guys, ini gue udah ada di Sumber Balet Cipta. Tepatnya ada di Pondok Pinang. Dan hari ini gue ada talk show bersama penari balet dunia. Anjay, ini namanya Kak Wenny. Nah, ini gue lagi menunggu dia lagi ganti baju. Nanti kita ngobrol-ngobrol ada beberapa yang bakal gue pertanyakan sama beliau. Dan penasaran kan? Langsung aja ikutin video gue selanjutnya. Yo, welcome back to my channel. Kali ini udah ditemenin sama Kak Wenny. Nah, ini nih Kak Wenny ini penari balet ada di Indonesia. Ini dia beliau ini udah keluar negeri loh, udah go internasional. Jadi udah masternya lah di Indonesia, bener nggak sih Kak? Kayaknya bukan aku yang ngomong gitu deh. It's weird no. terserah orang bilang gimana, it's fine. Oke. Tapi beliau ini udah go internasional, jadi gue penasaran banget nih apa yang bakal gue ulik sama beliau nih. Banyak banget pertanyaan yang bakal gue sampein ke kalian itu tentang bagusnya balet itu apa sih? Terus di balet itu keuntungannya apa? Jadi di Indonesia itu kan banyak banget ini kayak anak-anak atau yang senang balet gitu. Tapi nggak semuanya. Ini aku kan masih awam banget nih, nggak tahu balet nih. Bisa dijelaskan nggak sih Kak secara rinci lah, balet itu apa sih sebenarnya? Apakah cuman dance ataupun apa sih kalau menurut Kakak gimana? Coba balet itu apa? Balet itu adalah memang yang pasti utamanya adalah seni. Oke. Dan seni balet itu mau nggak mau memang sedikit campur sama sport. Karena dari semua seni balet itu satu-satunya yang benar-benar butuh stamina seperti sportman gitu loh, seperti atlet. Maksudnya kalau misalnya kita lihat kayak misalnya dari musikus, dia nggak perlu sampai benar-benar latihan fisik seperti kita kan, atau pelukis gitu loh. Tapi benar-benar kalau di balet mau nggak mau harus ya. Tapi keindahannya secara estetiknya benar-benar harus dijaga, pure as art. Jadi ya itu kalau buat aku balet tuh itu. Oke. Nah, ini penasaran banget nih, katanya tuh yang aku lihat itu ya, jadi kalau nari balet itu pakai ujung kaki. Bener nggak sih Kak itu kalau balet itu harus jinjit itu emang nggak sakit ataupun untuk orang awam gimana sih pandangan orang awam tuh kalau kita ngejinjit aja berdiri sakit itu untuk Kakak sendiri gimana? Iya. Memang keunikan dari balet itu sih, itu namanya kita bilangnya point shoes. Okay. Jadi dan itu memang keunikan balet. Jadi kalau misalnya begitu ngeliat orang jinjit di atas ujung kaki langsung balet gitu. Balet. Pasti udah gitu okay. Loh. Dan memang awal-awal sakit. Jadi awal-awal pasti sakit kayak misalnya kuku copot lah, apalah gitu-gitu. Itu ada yang kuku copot ada. Ya. Wow. Dan itu akan dialami beberapa kali, nggak cuma sekali. Gitu. Apalagi kalau dia bisa terus-terusan misalnya ada latihan point shoes akan mendingan karena benar-benar kaki itu udah terbiasa. Okay. Tapi kalau misalnya dia off point shoes gitu seminggu 2 minggu terus dia coba lagi pasti kena lagi. Gitu. Yeah. Ada tahap-tahapnya guys. Yeah. Jadi nggak mudah ya untuk buat berlatih balet gitu. Ternyata emang sulit. Ya sama aja sih kayak kita belajar sesuatu ya. Kita harus melewati tahap-tahap yang sulit dulu bisa dan nanti hasilnya ya bakal memuaskan juga gitu. Nah, untuk Kak Wenny sendiri nih Kak, jadi di balet itu keuntungannya apa sih kalau mereka ini belajar balet sama Kakak misalkan itu keuntungan dari balet itu apa sih belajar seni tari balet? Keuntungan dari balet itu yang pasti kita akan belajar tentang seni, tapi juga sekaligus olahraga. Itu 2 aja udah keuntungan, ya kan? Jadi 2 in 1. Nah, tapi selain itu juga yang pasti biasanya balet tuh disiplin sekali. Disiplin. Jadi dia akan melatih banget mental si anak. karena kayak misalnya dia belajar harus bisa tampil di panggung, dia harus bisa belajar untuk gimana nyesuain mendisiplinkan dirinya. Oh, di balet tuh begini, jadi ada aturan-aturannya kan. Jadi setiap kali itu ada aturan-aturannya, ada regulasinya sendiri. Terus kayak misalnya kalau telat sampai bagaimana, ada sanksinya juga. Wow, ketat banget berarti ya. Ya lumayan. Nah terus segitu juga begitu misalnya pentas, dia juga mesti ngerti bahwa sekarang ini bukan cuma buat dia sendiri gitu loh, tapi saat dia di atas manggung juga ada sesuatu yang dia mau sampaikan kepada audiens, dan itu apa gitu. Jadi buat dia untuk apa ya, belajar mengekspresikan dirinya juga. Jadi nggak cuma selalu berdiri. But there's something going out. Wow. Hebat banget ini disiplin itu penting banget. Karena kebanyakan orang Indonesia itu kadang-kadang sulit banget namanya disiplin, Kak. Iya, dan ya, kayaknya nggak semua orang Indonesia juga sih. Oh gitu ya? Iya, kayaknya kalau aku bilang it's everywhere in the world. Oke. Karena ya, kadang aku sendiri kadang-kadang sulit buat disiplin waktu gitu. Waktu aja yang sangat efisien buat kemana-mana itu harus penting kan sebenarnya, Kak ya. Aku pun sendiri kadang-kadang sulit buat disiplinkan waktu. Wah, gue harus tepat di jam segini. Tapi ya dengan belajarnya disiplin sehingga membuat saya lebih tanggap buat wah ternyata waktu itu penting banget gitu loh. Ini itu pusingnya. Jadi kalian tuh dapat 2-in-1 dari belajar balet ini. Salah satunya. Ini. Nih misalkan kalau ada yang pengen latihan balet nih Kak, ini sama Kak Wenny bisa kemana nih? Saya sekarang ini ngajar di Balet Sumber Cipta. Dan kita tuh sekarang ini ada 7 cabang. Jadi tapi yang branch gedenya memang yang di BSD sama di Pondok Pinang. Itu 2 yang branch besarnya. Tapi yang lain-lainnya juga ada di Puri, ada di Alam Sutera, ada di Gading Serpong, ada. Ya di Mona juga ada. Jadi ya bisa kesana untuk mulai tanya, mulai coba. Dan juga kita mulai dari baby class umur 3 tahun sampai adult juga ada. Oh ada baby class tuh ada ya? Ada dong. Cara ngelatihnya gimana itu? Baby class itu kayak gimana? Penasaran sumpah. Soalnya balita itu jarang-jarang ya. Nah itu gimana sih Kak? Perkenalan musik. Jadi gitu kayak misalnya dengerin lagunya. Kayak misalnya something simple kayak Twinkle Little Star gitu kan. Misalnya kita twinkle. Ya jadi mulai diajarin perkenalan musik sama gerak. Terus gitu jadi buat dia ini. Terus gitu apa motorik. Jadi mulai loncat sembari puter, mulai apa gitu. Apakah itu buat balita yang cewek ataupun cowok aja? Cowok pun ada. Ada ya? Karena kan kalau misalnya umur segitu sebenarnya apa ya, balet tuh lebih nari, maksudnya benar-benar sebagai nari dan aktivitas gitu loh. Nggak bisa dibilang oh gila ini kecaya-cayaan, ya enggak sih. Twinkle little star. Iya benar. Kan iya Bu. Iya yang aku lihat itu kan kadang-kadang penari balet itu kan memang kebanyakan sih dominan cewek ya, karena cowok itu jarang banget. Ada cuman beberapa gitu karena mereka yang suka. Nah, itulah makanya penasaran. Jadi ternyata terjawab juga nih apa yang telah lama aku pikirkan bahwa balet itu khusus cewek. Ternyata enggak juga guys. Ini semua kalangan bisa ya gitu. Apalagi balita. Belum pernah ngeliat balita diajarin balet. Ternyata seperti itu. Itu yang balita ya kayak? Yang 3 tahun ya. Oh yang 3 tahunan? Wah udah 3 tahun berarti udah bisa menangkap motorik ini ya. Musik lah ya. Jadi udah ngerti lah yang begitu. Yang adultnya ada, yang middlenya berarti ada juga. Ada. Berarti sama lah ya. Itu untuk latihannya ya. Wow, keren banget ini. Nih kalian nanti bisa ngelihat videonya Kak Wenny buat dance ballet nih. Nah, nanti kita lihat di akhir video dan kalian nikmati video tersebut. Nih Kak, jadi untuk sekarang ini kan lagi pandemi seperti ini corona. Untuk latihan itu di Kak Wenny sendiri gimana sih Kak? Kasus aku sedikit beda memang. Maksudnya karena untungnya saya dapat akses untuk ke studio kan. Jadi itu keuntungan saya banget gitu loh. Jadi akhirnya dari sejak mulai pandemi pun kan kita mulai di karantina tuh 16 April. Aha. Nah, selama 16 April itu saya cuman spend waktu 5 hari di mana nggak latihan. Wow. Yes. Cuman 5 hari itu. Terus habis itu kan kita masih berharap ke April, ke ini, ke itu gitu kan. Tapi benar-benar sesudah 5 hari itu di rumah doang, nggak ngapa-ngapain, di keluar rumah juga enggak. Mulai gitu. Terus kita kayak langsung enggak gitu. Terus kita akhirnya coba kan tanya bos, hello gitu. Studio kosong kan. Terus akhirnya dikasih lah pakai gitu. Terus gitu dikasih kuncinya juga. Jadi ya udah sesudah itu justru sekarang ini lucunya banget, maksudnya justru gara-gara COVID ini saya latihan justru jadi lebih banyak. Oh, karena nggak ngapa-ngapain. Karena nggak ngapa-ngapain, ngajar masih memang. Masih tapi ngajar. Kan, ngajar masih tetap, pokoknya semua masih normal. Gitu. Okay. Semua kelas, memang ada juga kelas yang benar-benar permanently tutup karena orang-orangnya juga kesusahan internet lah segala macam gitu, which is dimengerti, it's fine. Tapi mayoritas masih ngajar, kelas-kelasnya juga masih ada, tapi sayanya jadi punya waktu banyak gitu loh. Kalau sebelumnya kan benar-benar kita mesti pindah-pindah studio, itu makan waktu. Jadi kayak tiap hari aja nyetir bisa 3 jaman gitu loh. Nah sekarang kan ada ekstra 3 jam itu yang nggak ngapa-ngapain. Nah jadi akhirnya benar-benar dipakai itu buat latihan, dan akhirnya benar-benar dari pertengahan April sampai sekarang saya belum pernah sehari pun off kecuali Minggu. Wow. Karena Minggu full time ya jadi ya. Karena Minggu dipakai buat family time. Jadi dan Senin Sabtu dan gini, masalahnya karena sekarang semuanya virtual. Jadi si orang-orang ini yang di Eropa dan di Amerika dari mana-mana very approachable. Wow. Very approachable. Jadi justru harus dipergunakan sebaik-baiknya gitu. Jadi benar-benar kayak tiba-tiba ini orang jadi gampang. Jadi pokoknya itu harus dipergunakan sebaik-baiknya. Jadi udah benar-benar dihantam terus, dan akhirnya justru latihan jadi makin banyak, dan benar-benar bisa dikerjain tiap hari, dan benar-benar bisa siang sore juga ada, yang mau tengah malam juga ada. Wow. Tinggal benar-benar bagaimana bagi waktunya. Jadi justru maksudnya aku tahu mayoritas orang kesusahan di dalam soal COVID ini, tapi justru buat saya malah for some reason I'm getting stronger and yeah. Jadi benefitnya malah lebih banyak. Ini gue ngedengernya sampai speechless loh, sumpah. Dia ngebagi waktu bisa 24 jam. Gak kepikiran gitu. Ternyata seberat ini ya latihannya ya. Nah tapi itu balik lagi ke prioritas orangnya sih. Seberapa pengennya dia. Kalau dia prioritaskan itu ya otomatis pasti dia akan benar-benar mati-matian buat itu gitu loh. Dan kalau buat saya ya sekarang ini memang di balet. Ternyata Kak Wenny ini strong, the woman of strong. Jadi ini Kak Wenny itu online class juga ya? Oh, oke. Jadi buat kalian yang pengen online class bisa langsung ngubungin ke Kak Wenny nih. Di mana Kak? Iya boleh aja. Bisa ya? Bisa. Oh gitu. Nah ini buat yang pengen belajar online class itu gimana sih Kak? Ke Kak Wenny atau Kak kontak melalui apa nih? Ke Balet Sumber Cipta aja. Balet Sumber Cipta. Di Instagramnya Sumber Cipta Balet ada, atau di Facebooknya. Itu nanti ada. Kalau nggak di websitenya di Google juga ada. Oh, oke. Nanti gue kasih link di sana. Gue taruh link di bawah dan kalian bisa akses di situ, dan kalian bisa tanya-tanya untuk belajar balet itu seperti apa. Apa yang udah pernah belajar balet dan untuk mau menekuni lebih dalam bisa langsung ke Sumber Balet Cipta. Bener nggak ya? Nah, mungkin cukup sekian nih video gue kali ini ngobrol-ngobrol sama Kak Wenny. Kak Wenny, makasih banyak yang udah menyempatkan waktu buat saya ngobrol santai. Nah, ini seru banget semua Kak Wenny. Jadi gue penasaran nih sama tari baletnya Kak Wenny. Nah, ini kita tutup aja ya video ini, dan kita ngeliat Kak Wenny menari balet yang indah aja. Mudah-mudahan. Kau ini ada masukan nggak buat mereka yang udah nonton nih? Kan ada apa, sehat itu penting ya. Nah ini masukan Kak Wenny buat orang-orang zaman sekarang yang lagi pandemi COVID nih apa? keep it positive dan terus berkarya, apapun yang pengen dikerjain, this is your time. Jadi nggak bisa untuk nanti deh selesai COVID selesai, ntar ini selesai. It doesn't work that way. Jadi pokoknya menurut aku dalam setiap saat apapun kalau ada sesuatu yang memang kita mau kerjain, it can be done in any kind of time. Tinggal dicari waktunya, tinggal diakalin bagaimana. Pokoknya pasti ada jalan keluarnya. Jadi kalau misalnya masih kejebak COVID pun, there will always be a way. Ya, jadi stay strong, stay positive. Buat kalian. Oke, sampai jumpa di vlog gue selanjutnya dan kita nikmati video tarian dari Kak Wenny. Bye.